Dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan warga saat menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan, jajaran kepolisian di Polsek Batu Aji menggelar razia di sejumlah warnet yang sedang beroperasi di kompleks pertokoan Sky Inn Batu Aji pada Senin 4 Juni 2018 sore hari. Lokasi pertama yang didatangi oleh petugas kepolisian adalah warnet Astronet. Pada saat tiba di lokasi, petugas yang dikomandoi Kanit Reskrim Polsek Batu Aji langsung menyisir semua ruangan warnet serta memberikan pengarahan kepada pengelola terkait tata tertib dan jam operasional warnet. Dalam operasi ini, petugas juga memeriksa sejumlah sepeda motor milik pelanggan yang terparkir di depan warnet, terutama sepeda motor yang diduga bodong hasil kejahatan. Menurut Kapolsek Batu Aji, Kompol Safrudin Dalimunte, operasi pekat ini bertujuan untuk mengurangi aksi kejahatan seperti curanmor, miras, dan judi. Setiap hari kita melaksanakan kegiatan operasi pekat yang saat sekarang ini memang lagi dilaksanakan. Sasarannya itu ya penyakit masyarakat, diantaranya balap liar, kemudian judi, narkoba, termasuk curanmor yang kita laksanakan. Termasuk juga kita melakukan pengecekan karena sekarang ini juga lagi demennya orang main warnet ya. Anak-anak macam seperti yang kemarin, dia nekat mencuri untuk main warnet. Gak ada duit, dia nekat mencuri motor. Nah, ini kita razia juga tempat-tempat warnet. Ya, kita cek ada nggak kendaraan-kendaraan yang tidak punya identitas, surat-surat. Kapolsek menambahkan pada saat operasi, petugas berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kendaraan beserta 2 orang pemiliknya. Ia menjelaskan, razia pekat ini akan terus dilakukan hingga menjelang pelaksanaan operasi ketupat 2018. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.